Kita menuju kembali ke Kertanegara, ini jadi menarik ya, apa kemudian yang akan disampaikan oleh Menkominfo Budi Aristiadi. Pak Budi, lihat ke sana Pak. Lihat kamera Pak. Nanti apa pengumumannya nanti tunggu Pak Prabowo yang sampaikan sebagai Presiden terpilih dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh beliau langsung. Tapi yang pasti bahwa kami berdiskusi tentang bagaimana ekonomi rakyat ini harus diperbaiki. Oh, berarti kalau lebih spesifik ya, ekonomi. Bahwa ideologi ekonomi negara harus dikembalikan sesuai dengan filosofi negara ini didirikan. Gitu ya. Oke, cukup itu aja dah. Kementerian baru atau lama, Pak? Yang pasti bahwa pengelolaan seluruh sumber daya ekonomi rakyat ini harus diorganisir dengan baik sehingga peningkatan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya. Karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar. Ya. Posisinya Pak, tunggu aja, tunggu Pak. Pak Menteri lagi. Ya, tunggu. Menteri lagi Pak. Lanjut Kominfo atau gimana Pak? Roger. Lihat.